Minangka tarekah pikenying larca anu remen narajang lingkunganana, mangpulu-pulu warga RW 5 Kelurahan Sukamiskin, Kota Bandung secara swadaya meresihan walungan. Eta prak-prakan meresihan walungan teh dilakonan rukun gawe jeung organisasi masyarakat sarta sawatara unsur sejena. Nyakaos kitu kaayaan walungan Cipagalo anu pernahna di leuleuwek Mekar Jaya Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamani Kota Bandung. Lurah Sukamiskin Farida Agustini nembrakeun sababaraha taun katompernakeun sedimentasi di eta walungan jadi pasualan gede nalika hujan ngecerek. Antukna rukun gawe antara ketua RW 4 jeung 5 sarta organisasi masyarakat eta walungan dikeduk ngagunakeun alat berat anu diinjem ti PU. Prak-prakan ngedukna teh disorang salila 10 poe. Saya rasa beberapa tahun ke belakang kita ini menjadi sedimen-sedimen sungai ini menjadi masalah besar, apalagi kalau sudah turun hujan sehingga mengakibatkan banjir ke masyarakat. Alhamdulillah berkat usaha tokoh-tokoh masyarakat di sini ada Pak RW 05, Pak RW 04 dan Pak Tatang mengusulkan untuk pengerukan sedimen di Sungai Cipagalo. Alhamdulillah dari pemerintah hari ini bisa dirasakan oleh warga semua, sudah dilaksanakan dan sedang berlangsung pengerukan Sungai Cipagalo. Ini adapun untuk segala macamnya di sini kolaborasi antara RW 4 dan RW 05. Di Sagedengan eta, Ketua RW 5 Mekar Jaya Sukamiskin Mamat Rohidin ngeceskin, upama henteu dikeduk eta walungan matak bahaya keur kasalametan warga di sabudeureunana, utamana di RW 5. Kiwari pihakna ngeduk meh sapanjang 400 meter walungan Cipagalo kalawan swadaya masyarakat. Pihakna miharep prak-prakan ngadukna bisa dilakonan sababaraha bulan sakali keur nyinglar musibah caah. Murni swadaya masyarakat. Jadi kami cuma diberi pinjam alat berat dari PU. Alhamdulillah. Ini kerjasama antara masyarakat di RW 5 ini tetap eksis mendukung terhadap program RW di sini. Kita terima kasih juga atas partisipasi warga seluruh RW 05 dan RW 04 yang begitu antusias dalam pengerukan sungai ini. Sebab ini terkait kenyamanan dan keselamatan khusus di warga RW 05 ini. Panjangnya berapa? Ini panjang sungai yang akan saya keruk ini kurang lebih 400 meter gitu ya. Dari mulai RT 01 sampai dengan sepanjang RW RT 04. Rarancangna prak-prakan ngeduk walungan anu mangrupa wangun rukun gawe sababaraha pihak teh bakal dituluykeun ku prak-prakan melak tatangkalan bumbuahan. Bagi tanda panjang dan seterusnya bakal bantuan bersih-bersih dan penghijauan dari sama tanah sama ini. Berapa orang anggota yang dikerahkan, Pak? Waduh, ada 30 orang lagi di jalan baru yang baru datang ada 10 orang. Cara kita menanam pohon yang berbuah, Bu, karena selain kita untuk penyerapan juga menghasilkan untuk masyarakat setempat bisa terjalin dengan baik. Harapannya gimana, Pak? Harapannya terakhir? Harapan kita semoga khususnya di wilayah Kecamatan Arcamani bisa peduli terhadap lingkungan itu sendiri dan memupuk anak-anak yang akan datang. Dina emprona, eta batu jeung keusi kanu kasaeur tina eta walungan Cipagalo teh, rarancangna bakal dimangpaatkeun ku masyarakat di sabudeureunana. Budi Hartati, Bandung TV.